Green Lake. Nah, aku mau cat rambut di Dinzy Hair. Jadi ikutin keseruan aku hari ini ya. Lagi pacik dipisah-pisahin supaya gampang bleach-nya nanti. Proses bleach-nya 20 menit dulu. Ini sengaja nggak semuanya ke bleach supaya ada gradasinya gitu. Sambil nunggu aku sambil nonton drama Korea. Kurang enak apa coba di sini udah di treat brownies sambil nunggu terus bisa nonton Netflix dari Netflix sendiri. Sekarang diapain tadi kak? Ini masuk ke tahapan bleaching perataan. Kita ngeratain warna bleachingnya supaya dia tuh nggak belang-belang. Sekarang kita mau buka dulu. Wah, udah kelihatan. Itu pakai pengawet tampok supaya yang di bleaching itu nggak kuning. It's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and run, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our. It's Q&A time. Sekarang waktunya aku jawabin semua pertanyaan kalian sejujur mungkin tanpa dilebih-lebihin atau dikurang-kurangin. Sebelumnya aku mau ngucapin thank you semuanya yang udah kasih respon positif terhadap rambut aku yang baru ini. Yang pertama, Bea. By the way, Bea panggilan manja aku juga. Cici baru mau ke situ. Kamu treatment apa? Bagus nggak, Bea? Jadi, aku ini di coloring with bleach. Ini pertama kalinya aku cat rambut yang bleach semuanya. Sebenarnya nggak semuanya sih. Aku nggak dari pangkal rambut. Menggunakan teknik balayage. Jadi, ini tuh teknik kayak highlight, tapi bikin warna rambut yang lebih ada dimensinya. Ini aku warna yang ash gray violet. Ini violetnya kelihatan banget nih di depan. Awalnya Kak Dinda tanya mau warna apa, tapi aku nggak tahu. Aku bilang terserah yang bagus aja menurut kakak. Karena aku labil banget orangnya. Untung Kak Dinda dan Kak Glo pas aku datang bisa diajak konsultasi. Dan ternyata setelah diobrolin, aku lebih suka mengarah yang ke ash gray dengan sentuhan violet. Oh ya, tunggu. Supaya nanti pas luntur dia nggak jadi kuning yang bleach gitu. Aku beli purple shampoo di Dinzy Hair-nya. Harganya ini tuh Rp150.000 ada sebotol gini. Jadi dipakainya tuh buat keramas seminggu sekali aja. Hasilnya jadi grey, nggak kuning kayak di bleach yang kayak bocah kampung kena terik matahari gitu. Enaknya di Dinzy Hair ini karena tempatnya tuh comfy banget dan homey. Dia itu lokasinya ada di perumahan Green Lake, Jakarta Barat. Jadi proses mengerjanya 5-6 jam. Tapi bener-bener nggak kerasa karena aku sambil nonton Netflix. Dan di treat dengan sangat baik juga. Jadi suasananya tuh happy banget gitu. Beb, mau nanya, you cat-cat rambut gitu tuh kering gak sih rambutnya? Soalnya pengen banget, cuma katanya jangan tar rambutnya kering bla bla bla.
Jujur, aku juga takut banget rambut aku kering atau rusak. Makanya ini pertama kalinya aku berani ngecat rambut yang di bleach satu rambut. Awalnya aku cat rambut itu pas kelas SMA 2. Aku pakai cat yang sasetan yang murah itu warna coklat. Soalnya tulisannya katanya tahan sebulan doang. Aku kan di sekolah belum boleh cat rambut. Cuma ternyata warna coklatnya tuh masuk banget ke rambut aku jadi terang. Dan berbulan-bulan itu gak hilang. Setelah itu aku ngecat lagi pas kuliah. Tapi kali ini di salon. Aku pilih warna coklat yang terang karena aku pikir kalau masuk ke rambut aku jadinya dark brown. Ternyata lagi-lagi warna coklatnya tuh masuk banget ke rambut aku jadi coklat terang. Jadi hampir kayak orange gini. Setelah itu aku ngecat rambut lagi. Jadinya dia turun kayak ombre natural bagus gitu. Tapi aku potong rambut, tetap ada ombre kecil gitu. Lalu pas quarantine ini kan banyak tuh trending di TikTok yang ngecat rambut di bleach 2 helai doang. Aku cat warna biru ikutin Kak Sarah Ayu. Belakangnya aku cat blue black. Hasilnya sih bagus awal-awalnya, tapi setelah seminggu tuh luntur jadi warna hijau. Dan makin parahnya lagi, aku cat coklat satu rambut dicatin sama teman aku. Jadinya cuma yang atas warna coklat, belakangnya blue black, depannya hijau. Bayangin kayak apa? Kayak cendol, guys. Dengan demikian aku mencari di Instagram, ketemulah akunnya Dinzy Hair. Dia tuh kayak spesialis rambut, udah expert. Aku harap kakaknya tuh bisa menyelamatkan rambut cendol aku. Karena aku udah cat blue black, itu tuh warna yang bandel banget. Terus dimasukin sama warna lain, makanya aku harus di bleach. Rusak atau enggak dicat-cat kayak gini, di rambut aku yang rusak itu pas aku SMA pakai cat rambut sasetan yang murah itu. Itu tuh bener-bener bikin rambut aku rontok sama kering. Sama waktu itu rambut aku jadi cepet lepek. Jadi aneh, atasnya lepek, bawahnya kering. Tapi pas aku ngecat di salon, itu enggak rusak sama sekali. Dan yang kemarin aku cat warna coklat dengan bleach 2 helai itu juga gak rusak sama sekali. Bahkan bagian yang di bleach juga gak kering. Dan aku baru menyadari merek cat rambut itu benar-benar mempengaruhi kesehatan rambut kita. Yang kemarin aku cat coklat itu aku pakai Beauty Labo dan itu hasilnya benar-benar lembut banget. Dan yang kali ini di bleach satu rambut emang kerasa perbedaannya, agak lebih kering terutama di bagian yang udah pernah aku bleach 2 ini. Cuma gak yang kering gimana-gimana banget. Paling jadinya tuh agak lebih kusut. Kalau masalah rontok sih enggak, cuma karena agak kusut jadi kalau disisir agak lebih rontok. Jadi pinter-pinter aja nyisirnya pelan-pelan. Kenapa rambut aku gak kering padahal udah dicat berkali-kali sama dicatok setiap hari? Karena aku rajin perawatan. Aku selalu masker ke salon setiap seminggu sekali supaya nutrisi rambut aku itu terjaga. So that's all pengalaman aku cat rambut pertama kali yang di bleach semuanya jadi ash gray violet ini. Semoga teman-teman yang mau cat rambut bisa terbantu dengan video aku. Yang masih mau tanya-tanya bisa komen atau DM ke Instagram aku @bellaverena. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share it to your friends. Your support means a lot to me. So yeah, hope you guys enjoy it and see you on the next video. Bye-bye!